Dengan hari semalam, Ustaz ada program dengan doktor-doktor dan jururawat di hotel Izora, kan? Nama hotel Izora, kan? Dekat Serampang. Satu masalah sekarang ialah doktor-doktor muda, ini daripada tim doktor yang atas sini yang cerita kat sana. Doktor muda ramai yang tak nak meneruskan perkhidmatan. Kalau 5,000 keluar daripada universiti, 1,000 gugur. Tak nak teruskan doktor. Ya. Yeah? Dan dia kata banyaklah masalah juga ustazah yang muda-muda ni dari segi servis dia pun ya, kena lebih kurang. Ini kata doktor-doktor yang dah sini ya, ustazah. Ustazah pun disuruh sampaikan kepada doktor-doktor dan jururawat. Fikir juga nak cakap apa. Tapi ustazah cuma ceritakan pengalaman ustazah 2 minggu di ICU. Ya, 2 minggu di ICU yang boleh masuk sekejap. Lepas tu dia boleh masuk lama sebab adik dengan nazak boleh baca Yasin kat sebelah dia. Ustazah tengok subhanallah, jururawat dan doktor merupakan di antara kerja yang lubuk pahala. Lubuk pahala. Saya kata dengan para doktor dan jururawat, walaupun kita bagi sesuap, ya kita bagi sesudu ubat, walaupun kita suntik masukkan ubat, pencagari dan sebagainya, kena ingat di belakang orang yang kita beri ubat, yang kita rawat itu mungkin ada ibu dia yang sudah tua, yang dia sepatutnya uruskan. Kita kena ingat belakang dia ada anak-anak, ada suami, ada isteri. Maknanya yang kita buat itu terlampau besar maknanya bagi kehidupan seorang yang sakit. Nak beritahu pahala yang dia dapat. Kalau doktor pula, ya Allah, ini soal hidup dan mati. Tapi kalau kita tak rasa kerja yang kita buat pada tahap muhsin, Allah tengok. Sebab dalam buat ICU, siapa nak tengok kita buat kerja? Orang sakit tu pun ramai yang koma dalam ICU. Betul tak perempuan? Kalau koma masuk ICU kan? Kau yang sedar dapat kat tengok nurse tu, tak ada siapa tengok. Semua orang dengan urusan sendiri. Pelawat pun lawat jalan-jalan. Kalau tak ada orang tengok dan tak rasa Allah lihat, memang kita akan buat kerja dengan keluasa. Ini benda yang diperakukan oleh jururawat, oleh doktor, kadang-kadang stres juga, tension. Sebab tak terasa dilihat oleh Allah SWT. Ustazah mengajak kita semua tuan-tuan, mari angkat kedudukan kita menjadi orang yang mulia. Terasa diri sentiasa dilihat Allah. Yang kedua, memberi maksud orang yang muhsin adalah orang yang bila melakukan sesuatu, dia melakukan dengan cara yang terbaik. Yang terbaik. Tak nak yang biasa-biasa. Kalau taat suami, dia taat dengan jalan yang terbaik. Kalau bagi nafkah pada isteri dan anak-anak, dia cari daripada hasil yang terbaik. Itu orang muhsin. Orang muhsin, dia tak main grade C, grade D, grade D. Dia kalau puasa nak dapat grade E. Itu orang muhsin. Seorang suami takkan bawa balik benda yang syubhah pada keluarga. Sebab dia muhsin, amanah dengan Allah. Seorang isteri takkan layan suami ala kadar. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para isteri di banyak suami. Adalah kita yang duduk belakang pintu menunggu suami dia balik dengan air secawan? Adalah kita jenis-jenis cik tua akhir zaman? Ada lagi? Kok ada boleh balik awal? Saya dengar lah ceramah saya, tak baik kan? Ataupun kita jenis nak tanya pun takut. Takut nantikan suami kita nak. Ya? Nak tanya ni, abang-abang nak minum ke? Tapi nak tanya takut, takutkan dia kata dia nak minum. Ya? Jadi lebih baik kita kebel-kebel pandang dia. Tak tanya pun dalam hati je. Nak minum ke, nak minum ke lelaki aku? Baik ni isteri. Nak nanya, nak makan, nak minum pun takut juga. Sebab takut nanti suami dia tahu. Boleh lah, boleh sikit nasi goreng pataya kata dia. Pukul 11:30 malam nasi goreng pataya. Tak tanya kita. Tapi tuan-tuan, orang mesti nak buat yang terbaik. Ini ustazah kena ceramah hati-hati ni tuan-tuan.
Kalau buat YouTube kan suami bila tengok pula kan, ya amboi. Dia sedap kan ceramah, kata dia. Dia orang patah. Senang dia ni, dia tak payah ceramah kan di sana. Dia cuma just ingatkan pada tarikh sekian-sekian-sekian, dia masih pajak sok, apa saya cakap. Ha, tu dia senang. Itu orang Muslim. Tak pernah rasa puas hati dalam apa kita dah buat sekarang. Banyak benda harus diperbaiki nanti. Tutur kata kita dengan suami, macam mana? Ya, kecuali lah suami tu peka, kena nak kuat sikit suara tu kan. Ha, tapi kalau suami tu boleh dengar, tak payah nak kena-kena, dia boleh tahu sebelah tu je. Tapi dah biasa benda kena-kena, nak tak. Dia kena padahal dia tak jauh sangat. Eloknya kita pergi pegang-pegang tangan yang rosak-rosak tadi, dia pergi dapur. Eloknya macam tu. Tapi orang yang tidak ada minda muhsin, dia tak tahu, tak kreatif, nak buat terbaik untuk orang. Betul kan? Seorang suami pun macam tu juga. Subhanallah, Nabi jadi contoh tunjuk bagaimana suami yang terbaik. Yang terbaik. Orang muslim tak main, diri-diri baik-baik biasa. Dia nak yang terbaik. Maka kalau nak tengok contoh terbaik, pasti Nabi SAW. Pasti Nabi. Ya subhanallah, tak boleh sana gambarkan macam mana hebat Nabi dalam menyantuni seorang isteri. Tak ada nak gambar. Ustazah pernah baca buku romantiknya Rasulullah SAW sampai menitik air mata. Bukan menitik air mata apa? Kegembiraan. Puas hati sebab Nabi kita Muhammad SAW sangat memahami psikologi seorang wanita. Bila nak memanggil isteri pun, seorang suami yang muhsin akan panggil dengan nama yang terbaik, nada yang terbaik. Tak ada panggil nama binatang tadi kan. Ya, Nabi nak panggil isteri, bertukar-tukar hari-hari nama panggilan. Sekejap Aish, sekejap Umayyah, tukar-tukar. Walaupun suami panggil 20 tahun nama yang sama kan, tukar-tukar. Ya? Kalau namanya Limah, Limah lah daripada mula kahwin, Limah. Ya, sampailah dah tua-tua, terlupa pula nama Limah. Ya, macam tu dia mahu. Nabi tak ajar pun panggil isteri macam tu. Isteri suami-suami yang muhsin, panggilan pun nak panggil yang ubah-ubah. Sebab wanita tu macam tu, dia suka benda kejutan-kejutan. Ya, tiba-tiba hari ni dia panggil lain. Wahai si pipi kebu, tak kecoh kita dengar. Cari ada ke pipi kebu lahir dalam rumah ni. Tak, apa tak panggil orang lain. Isteri apa? Ini apa pipi kebu? Saya ke apa? Oh, dah besar. Dia pun masak nasi goreng pataya. Bukan payah aku nak merayakan seorang isteri. Betul tak? Kita tak minta berapa juta eh. Cuma, penting. Macam mana menyantuni psikologi seorang wanita. Suami-suami muhsin, dia jadikan Nabi sebagai suami. Suami muhsin takkan sanggup tengok isteri dia tak solat. Takkan sanggup tengok isteri dia tentu makna yang dia dah kena orang. Takkan sanggup. Dia tengok macam mana penampilan isteri. Ya, suami yang muhsin takkan biar isteri dia terboleh, dia tidur sampai ke subuh. Subuh pun subuh kerja. Kecuali dia akan berfikir. Contohnya Nabi. Sebab contohnya Nabi yang terbaik. Seorang suami yang baik. Dia lincisikan wajah isteri dengan air. Dia jangan banyak sangat. Cuma sebab ini siapa tak ngamuk kan ya. Lincisikan dengan air. Kejutkan ke yang mulai. Itu yang Nabi kata Al-Zahirin Allah Al-Kathirun Wal-Bahir. Laki-laki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah, siapa? Itulah dia suami isteri yang saling kejut mengejutkan. Kalau tak boleh bangun, dibantu dengan sedikit rejisan air supaya sama-sama tunduk patuh. Ya, mendekatkan diri kepada Allah waktu orang lain semua tengah tidur. Semua tu minda muhsin. Dia berfikir ke arah. Tapi kalau tidak ada minda muhsin ni, wah, yang nampaknya hanya dunia semata-mata. Yang nampaknya adalah benda dunia yang masih tidak ada, tak cukup, tak dapat. Ya, tak puas. Bukan melihat di mana sebenarnya diri kita boleh diperbaiki sampai kita naik taraf jadi orang-orang yang muhsin.